Infanteri charge, infanteri charge. Oke, kita bakal lawan pasukan kuda. Wohoho, dapat satu gua boy. Ah, ini dia seru nih. Tidak ada kata damai dalam kampung saya kau budi. Oh, terus sudah sok maraju. Gua mah kagak mau maju. Ini ada adegan ini. Patatnya. Tusuk patatnya. Tusuk patatnya. Tusuk patatnya. Ini ngapain ya orang ngajar banget sih, boy. Lagi cuy. Oh, berarti gua enggak boleh terlalu maju cuy biar gua tusuk aja cuy. Okay, halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini kita bakal main lagi Mount & Blade 2 Bannerlord teman-teman. Tapi seperti biasa, sebelum videonya dimulai jangan lupa untuk kasih like dan juga subscribe channel ini. Dan juga punya Instagram, jangan lupa untuk follow Instagram Playwit Rega. Follow Instagram Playwit Rega. Kalau tidak nih gue ngupil nih, mau lihat gue ngupil, mau? Hah? Mau lihat gue ngupil? Ya ngupil nih. Gak mau kan liat gue ngupil kan jijik kan? Oke teman-teman, hari ini kita bakalan bikin kingdom sendiri ya. Banyak banget yang udah ngasih gue saran dan tips and trick. Dan ternyata oke teman-teman di sini. Jadi kita masuk aja dulu deh. Kita udah punya 100 ini ya, 100 pasukan, 100 orang pasukan teman-teman. Dan kita di sini lihat dulu ya. Di sini kita punya kingdom 5 ya. Kerajaan tuh 2, 3, 4, 5. 5 kastil teman-teman. Coba kita zooming out dulu. Oke, gue gak punya kastil yang gede ternyata ya. Gak punya kerajaan yang besar. Gua kira Melion Kastil tuh kerajaan kastil gede gini kayak Maizea, ternyata bukan ya. Tuh bukan ternyata. Oke. Okay. It's okay teman-teman. Dan ternyata di sini kita bakalan tetap damai sama klan Kuzait. Nah, ini lah gua lihat ya. Lihat gua bakal leave kingdom. Leave kingdom. Keep all holdings confirm. Oke, okay, di sini gelut ya. Ya tinggal gelut ya. Tah, gelut ya aku ya yang tim Kuzait. Kita gelut sekarang tapi di sini langsung gua selesain ya misinya cuy. Kita bakal masuk ke sini. Langsung ke si Arzagos, kita ngobrol langsung. Nah, about creating my own kingdom. Di sini kita punya dua pilihan sebenarnya. Kita bisa bikin kingdom sendiri atau enggak kita bisa nge-support kingdom yang non-imperial, teman-teman. Tapi gua bakalan bikin kingdom sendiri aja ya. I've done everything. Nah, ini ya. So, lah sekarang Sunda Empire join kingdom, teman-teman. Jadi kita sekarang udah punya kingdom sendiri dan kita berdamai langsung. Langsung berdamai. Nah, ini otomatis questnya gagal, teman-teman yang support an Imperial Kingdom. Support an non-Imperial Kingdom ya. Jadi gue tuh suruh nge-support non-Imperial. Non-Imperial tuh setahu gue kingdom-kingdom yang bukan kayak Southern Empire, Northern Empire, kingdom-kingdom yang tanpa nama gitu kayak Flandian gitu ya. Sorry, bukan tanpa nama apa ya? Bukan enggak ada tuh Southern Empire-nya lah. Coba kita lihat tuh teman-teman belakangnya. Belakangnya lagi, sorry. Maksud gue kingdom kita. Nah, di sini kita sudah punya 5 kastil semuanya pemiliknya Saipul di sini, boy. Wih, ganteng banget Saipul dah. Nah, di sini pun udah ada Sunda Empire kagak ada, teman-teman. Tapi ada di sini tuh ya, Kingdom of Sunda, Kingdom of the Sunda Empire. Wede, kan Saipul. Pemiliknya Saipul orang Sunda pisan nih. Dan di sini wait a minute. Oh, gue kira gue lagi perang sama Northern Empire ya. Enggak ternyata. Nah, gue tuh tadi kalau misalnya gue support anti-imperial, gue rasa gue harus support si Aserai, Sturgia, Flandia. Kayak gini-gini ya. Cuman enggak lah, gue enggak mau cuy. Ini kan bikin kingdom sendiri lah. Oke, gue bakal perang aja langsung. Baru bikin udah perang cuy. Kita langsung perang aja sama Northern Empire nih. Kayaknya paling kecil kekuatan mereka cuy. Coba kita cek dulu. Iya, Northern Empire paling kecil kekuatan mereka ya. Kita gak bisa declare war kayak. Gak bisa bro. Oke lah, kita langsung perang aja ya. Mana Northern Empire teh? Ini ya. Ini kan Northern Empire kan? Men, tapi susah men. Really? Really? Ini perang sama mereka? Ini teh, bener? Oh ini pak, Northern Empire pak. Astagfirullah. Epic Trothea, sebenernya gue udah gak enak sih perang sama Epic Trothea ini. Soalnya ada si Istiana, cuy. Istiana tuh orang yang ngebikin questnya itu loh. Salah satu orang yang ngebikin questnya. Dan gue baru sadar ternyata di sini ini tulisannya At Peace ya. Itulah sebabnya Kingdom of Sunda Empire gak ada di sini. Karena kan ini kingdom orang luar. Sorry, kingdom lain gitu ya maksud gue. Oke, gue perang samain aja si Lukon nih. Ayo kita perangin. Waduh, gue bingung juga sih perangin yang mana ya bro ya. Bentar. Epic Trothea, ya Allah. Udah kita serangin aja bro. Kita gathering party dulu bro. Great army, kita baru punya 2 army ya di sini ya. Done, man. Sok, karumpul, barudak karumpul dia. Karumpul, sok, barudak karumpul. 1 hour later. Oke, datang semua pasukan gua. Mana? Sip. Masuk weh. Nah, dan kebetulan tadi gua lihat si Omor ini kerajaannya si Lukonnya ya ketuanya lagi pergi, teman-teman. Gua enggak tahu lagi ke sana. Jadi gua rasa ini bisa kita ambil castle-nya, semoga aja kita bisa kita ambil. Gua save S dulu teman-teman biar aman. 1 hour later. Oke, teman-teman, ternyata gua nggak bisa langsung perang. Jadi gua harus
capture-capturein dulu desa-desa kecil kayak gini ya. Aduh, kasihan banget ya, Pak. Orang miskin, Pak, yang diserang, Pak. Ya ampun, gue sedih banget dah. Oke. Yuk, kita serang dulu, teman-teman. Jadi kita harus... Nah, ini baru perang, Atin. Oh, ya kita sekarang baru perang. Jadi harus gitu dulu, teman-teman. Aneh juga ya, nggak bisa langsung perang sama kerajaan gede, cuy. Harus dimulai dari bawah, gitu. Maling dulu kerajaan orang miskin. Ya, kasihan banget, Pak. Asli, Pak. Gue bayanginnya sedih sih, asli. Oke, udah di raid ya. Kita masih kuat perang, gue rasa, cuy. Gue mau coba langsung aja serang kerajaan gedenya. Gue tadi Omor tuh kosong, cuy, setahu gue ya. Jadi kita bakal langsung coba serang Omor, cuy. Semoga aja. Wow. Liatin, ada ke si Belitor. Dia ngajar gue, Mau gak loot sih sama aja, aing. Hayu, aing mah dia gelut yang aing, ha? Sok, karumpul dia, karumpul. Oh, teman-teman, dia mau ngejerang gue, cuy. Let's go. No way, dia kabur, boy. No way. Busnya kabur, kurang ajar. Dapat. Ah, enggak dapat, boy. Dia mau perang sama gua, kurang ajar. Ah, astagfirullah, dia kabur lagi. Udah, kita serang aja nih ya, Besiege Town. Wow, pasukan mereka kuat banget, bro. 248 orang. Let's try. Wow. Ada quest, teman-teman. Istiana tahu bahwa kerajaan King Sindo Sunda Empire sudah bangkit, katanya udah muncul nih. Berdasarkan rumor, Istiana bakal sedang membuat rencana untuk... Oh, man. Istiana sedang mencoba untuk menyerang kita, katanya ya. Dia gak mau kerajaan kita tuh berkuasa, teman-teman. Dan kebetulan yang gue serang ini kerajaan si Istiana, cuy. Jadi, let's go! Oke. Kita diserang, teman-teman. Ini dia, I'm Sepu, and who are you? Bodoh amat, gelut yang aing, hayu. Oke, ini dia, komandernya Sepul ya. Kita baru bawa dua komandan perang lainnya di sini, teman-teman. Ayo, teman-teman. Perang pertama kita. Sebenarnya maaf kerajaan ungu ya. Sebenarnya nih gua enggak mau perang sama kalian gitu ya kan, tapi gua tuh mau berdamai sama kalian, tapi kan di sini bisa perang gitu. Jadi kalau bisa perang, kenapa harus berdamai gitu? Kenapa kalau bisa perang kenapa harus berdamai? Kita by the way kita tahan aja sini dulu ya. Pasukan ini maju sedikit. Maju sedikit di sini. Kita siap-siapin majuin kavaleri ya. Kavaleri berapa? Kavaleri 3 ya. Pilihan ininya. Tungguin. Kita beri hand, kita defend. Kita pakai strategi defend di sini, cuy. Oke, okay, gua punya strategi. Gua rasa ini bakal bagus banget kalau archer gua taruh sini, cuy. Kalau sorry salah pencet. Kalau archer gua taruh di gunung-gunung begini ya. Jadi kan enak banget, cuy, high ground. Bowman sini. Ya. Salah. Ini. Nah. Ini ya, Bowman. Gini deh. Tunggu, ganti strategi. Bisa gua kotakin enggak? Bikin kotak. Nah, tadi. Nah, bikin kotak aja gini, Pak. Ini ya. Forward. Bowman sini. Oke, ada pasukan kuda yang nyasar satu, cuy. Nih ya. Tuh, ada pasukan kuda satu nyasar. Oke. Serang. Horse archer sini. Move. Oke. Infantry charge. Oke, kita bakal lawan pasukan kuda. Wohoho, dapat satu gua, boy. Ah, ini dia seru nih. Tidak ada kata damai dalam kabut saya kau budi. Oh, bapau manis, bapau asin. Tukang bapau join the game, teman-teman. Kan nggak bisa apa-apa ini, kerajaan Rega Budi terlalu kuat ini, nggak bisa ini. Sunda Empire berkuasa. Tidak ada kata damai. Kita jangan sampai blunder, teman-teman. Kita tahan aja dulu. Jangan sampai blunder. Biarkan kavaleri yang nyerang. Infanteri yang kaki di belakang aja dulu. Biarkan kavaleri yang pasukan kuda yang nyerang dulu. Kita bakal buyarin strategi musuh. Kita menang telak kesini, Atin. Skor kita jauh banget sama musuh. Skor kita tinggi banget, teman-teman. Skor lagi, sorry. Jumlah pasukan maksud gua. One hit, one kill. Mantep banget ya ini ya tombaknya. Tuh, satu hit tuh langsung mati, bro. Awas, bro. Ini darah gua sekarat juga, hati-hati. No. Awas. Kita masih perang kedua. Kita belum naklukin kastil soalnya nih. Kita harus ingat, cuy. No. By the way, gue lihat ada senjata. Oke. Ada senjata baru juga ntar. Ada senjata bagus. Nanti gue bakal coba beli deh. Semoga aja bisa. Sip, musuhnya hampir habis semua, teman-teman. Terus, push. Kill them all. Kita bakal, padahal tadi kita kalah jumlah ya di sini ya. Tapi kita nggak kalah semangat, teman-teman. Widih, nggak kalah semangat gak tuh. Nah, saatnya mati kau. Saatnya pedang yang berbicara di sini.
Ah, saatnya pedang yang berbicara di sini. Gak kena. Gak kena lagi. Kena lumayan. Awas kau. Kena aing kurang bogelos ya. Nyeri. Oke, teman-teman, kalian bisa lihat di sini kita udah menang telak ya. Kita udah menang telak musuhnya. Udah habis banget. Pasukan kita masih banyak banget, seriusan. Masih ratusan pasukan kita, cuy. Oke, habisin terus. Push. Jangan sampai mereka kabur. Ayo, sudah Empire berkuasa. Awas, bang. Lagi lu pada, aku pengen tusuk. Ih, lu mah pada ngalangin. Ih, aing teh yang gelut. Kalian lu pada ngalangin, ih. Kurang ajar, kalian lu pada ngalangin, ih. Pada ngalangin, kalian mah, ih. Ih, gitu orangnya, teh. Udah, bro, udah menang, bro. Terus lagi, tinggal satu lagi. Gak kena. Tusuk, kena dia. Tusuk. Palanya, bocosin palanya itu, boy. Palanya. Aduh, gak kena, bro. Gak kelihatan, sumpah. Udah serang. Ini kagak mati-mati orang seorang dong tinggal. Oh, udah. Udah mati. Mana lagi yang musuhnya ya? Belum bisa down ini perangnya, cuma mesin lagi. Oke, udah. So, pasukan gua cuman mati 11 orang dan kita pasukannya terluka 2 orang doang, teman-teman. Pasukan musuh 188 orang yang mati di sini, cuy. Wow. Big number ya. Dan kita bisa jadiin mereka prisoner pasti di sini. Yap, betul, bisa ya di sini ya. 1 hour later. Oke. No. Man, pasukan utama mereka datang. Oke, teman-teman, pasukan utama mereka datang. Ini ide yang sangat buruk sekali. Kayaknya gue bakalan bikin nanti kita bakal eksekusi aja si Lukon ya. Kita bakalan potong kepala dia, cuy. Dan ini gue bakalan fight till the last blood, teman-teman. Oke, ini perang besar lagi dan kita kalah jumlah. Kalian seperti kalian lihat ya, di sini kita kalah jumlah banget, tapi kita tidak kalah strategi ya. Tenang saja. Wait. I see. Di sini cuy enak banget nih, cuy. Oke. Infanteri sini. Infanteri. Wait, kita bakal bikin garis kecil. Move. Oke, di sini ya. Archer. Forward. Archer masuk situ. Sok. Pada kumpul. Sok, pada kumpul dulu. Tenang. Ini kita bisa menang. Ini musuh, cuma musuh ada 500 orang ya kalau kalian lihat. Kita jelas kalah banget dari jumlah dan juga strength kekuatan nih, teman-teman. Tapi insyaallah. Archer. Mountain Archers. Archer kita bakal taruh sini. Oke ya, di sini dulu. Forward. Sip. Oke, kavaleri ikut gua. Archer di situ ya, Archer yang kuda. Kita lihat yang kuda bisa sambil nusuk-nusukin, teman-teman, tenang aja. Yuk, kita lihat dulu pasukan musuh, cuy. Wow, banyak banget, bro. Oh, ini jelek banget sih, kacau ini, bro. Siap-siap ya. Kavaleri siap attack. Kavaleri siap, kita hancurin pertahanan mereka, siap-siap. Terputar dulu. Nah, gua mau cobain tombak, teman-teman. Hop. Oh, men, jauh, pendekan. By the way, ada yang ngasih gua saran juga, bang. Lu beli pedang ini, bang. Nah, itu tolong kasih yang jelas ya, beli pedangnya di mana gitu ya. Gimana gua mau ngerti ya kalau beli di mana, soalnya gua pusing ya nyari beli ini beli di mana gitu ya. Oke, okay, let's go. Let's fight. Kita berantem sampai titik darah penghabisan. Putman, habisin mereka semua. Gua bakal serang Archer musuh. Yang paling enak dibuat ditusuk-tusukin ya Archer musuh nih. Nanti Archer musuh terpukul mundur. Biarin, bagus. Supaya Archer musuh ini gak ngebantu mana-manahin sih. Karena Archer ini menurut gue yang paling nyebelin sih. Archer gue aman nanti di atas itu. Archer gue aman banget di atas itu. Archer musuh kita pukul mundur. Nice. Get back. Gak ada yang bisa melawan Sunda Empire. Gak ada yang bisa melawan Sunda Empire. Awas kalian semua. Ha. Arah penyingkir. Sunda Empire mau lewat. Nanti mereka habis, men. Macem-macem, men. 500 orang. Ini macem-macem 500 orang gak tahu diuntung nih. Udah untung gak gua bunuhin kalian semua. Awas, babang. Nyeri. Ini oke, memang. Kita harus pukul mundur pasukan kedua mereka, cuy. Mereka punya dua pasukan ini. Aduh, gak kena, cuy. Awas, hati-hati. Mundur dulu. Kita harus pukul mundur yang pasukan ini. Sip, nampet. Wah. Dapat Imperial apa tuh? Sakit tuh. Game XC dia. No way. Dia menyingkir. Nice su. Kita jangan blunder ya. Kita tetap defend aja, teman-teman. Jangan sampai blunder. Maju-maju nggak jelas. Dead. Sip. Mantap.
Mati kau. Oke. Infanteri, berkumpul lagi di belakang situ. Jangan sampai blunder. Ini blunder lagi cuy, blunder parah. Nyebar pasukan gua ya. Gak boleh sampai blunder. Kita defend. Strategi kita defend. Sip, mantap. Oke. Cinta. Iya, tanah Sunda. Ini tanah Sunda. Tanah Sunda adalah milik kita bersama. Kita harus melindungi warisan budaya negara Indonesia. Tidak ada yang bisa menghalangi cita-cita bangsa. Oke teman-teman, mereka mulai kehabisan pasukan musuhnya. Kita udah menang parah di sini pasukan kita. 500 orang, bayangkan 500 orang lawan pasukan gue ini cuma 200 orang cuy. You gonna die. Tak tusuk kemana-mana. Tak tusuk kemana-mana. Ah, mati kan? Mereka habis banget cuy. Pasukan archer gue gak ada yang mati Atin. Pasukan archer gue gak ada yang mati cuy. Pasukan archer gue gak ada yang mati. Bagus banget pasukan archer gue Atin. Mereka mana-mana itu di belakang. High ground ya cuy ya. Strateginya sangat bagus ini bro. Mereka mundur. Mereka mundur, musuhnya mundur, musuhnya mundur, musuhnya mundur, musuhnya mundur. Oke, kita pakai archer 2. Horse archer attack. Horse archer suruh gua suruh attack cuy. Ini udah saatnya horse archer suruh maju. Supaya mereka enggak ada yang kabur. Wah, mati semua mereka kan cuy. Enggak bisa, men. Enggak bisa lah kalian itu. Kalian itu cuman prajurit-prajurit rendahan nih. Hah, sudah empire adalah kerajaan paling berkuasa. Ah, kena awas kena sakit mama. Ampun. Bercanda doang tadi, ampun. Oke, teman-teman blunder. Pasukan itu udah aman. Saatnya kita attack. Infanteri siatnya maju infanteri. Archer juga archer. Archer juga. Archer juga attack. Saatnya kita push mereka cuy, udah enggak bisa. Mereka udah kalah. Jelas ini kalah banget mereka cuy. Enggak ada kata ampun. Damai ngapa itu damai? Kalau bisa perang kenapa harus damai, hah? Enggak ada kata damai. Damai itu hanya untuk orang-orang lemah. Kagak ada perdamaian. Kami cinta peperangan. Cinta. Iya benar, harus gue beli senjata baru cuy. Cuman tolong ya kasih info yang jelas. Bilang beli senjata ini dulunya di sini gitu ya, karena gak semua di tempat tuh tempat jualnya sama ya, gitu teman-teman. Awas pemang. Gak semua tempat itu sama. Kayak gue kemarin nyari pedang ini gak ada di sini. Pedang apa namanya gue lupa. Rap apa ya gue lupa. Yang pedang yang bisa ngancurin perisai pokoknya gue lupa namanya apa cuy. Di live streaming ada yang ngomong tuh. Dan itu tuh ternyata gak ada di jualan di kastil. Katanya harus menang dari turnamen gitu ya. Nah turnamennya di mana kagak tahu. Dan yang ngasih saran juga kagak tahu turnamennya di mana. Jadi gue bingung gitu. Oke, tabrak. Mungkin nanti gue cari di tips and trick aja sih ya. Pasti ada sih kayaknya tips and trick. Beli di mana gitu. Oke, nggak bisa kalian, nggak bisa. Ini. Ah udah biar ya pak. Lagi digebukin tuh. Gak ada lah. Oke, kita menang. Belum. Lagunya udah begitu nih. Nenek, lagunya udah begitu Patri, pak. Oke, udah menang sih. Kita belum menang. Oke, kita menang. Kali ini pasukan kita cukup terpukul ya. Cukup terpukul banget, tapi gue naikinnya tinggi banget. Renown, semua influence. Kita terpukul banget. Di sini kita 34 kematian, 12 kesakitan, teman-teman. Tapi musuhnya Tin. 500 orang nih. Ada yang sakit, ada yang mati, cuy. Hampir 600 orang malah ya. Oke, teman-teman. Semoga aja kita masih bisa untuk nge-push kastilnya di sini. Alhamdulillah. Kita dapat pasukan juga di sini, teman-teman. Wow. Kita aman. Kita dapat pasukan, kita ambil semua aja, cuy. Karena kita butuh buat di atas ini buat perang nanti. Oke teman-teman, ini gue harus banget naikin engineering ya. Supaya ketika gue bikin bangunan ketika nyerang gini cepet banget cuy. Sekarang gue masih level 21, masih lemah banget ini seriusan. Makanya gue kalau bikin bangunan building kayak gini susah banget. Dan by the way, seperti yang gue bilang tadi, di sini gue berhasil dapetin si Lukon. Lukon ya, Lukon ini adalah pemimpin dari bangsa apa nih, ketuanya lah tuh si Lukon teman-teman. Gue benci banget sama dia serius. Gue benci banget sama dia. Jadi kita bakalan bunuh dia teman-teman. Kita udah tidak ada kata damai nih. Ini udah perangan yang lain gak usah. Yang lain gak apa-apa ya. Kita jual aja yang lain. Kita execute prisoner cuy. Kita bakal execute cuy. Udah kata damai di sini. Sunda Empire. Oke teman-teman, ketua mereka udah mati di tangan gue ya. Ketua dari klan ungu. Dan sekarang diganti sama si Asikron mereka cuy. Dan strength-nya berkurang parah, langsung berkurang parah. Wow, Asikron juga gue pegang kayaknya cuy. Asikron, tunggu. Gue penasaran banget. Gue bener-bener penasaran. No, kita gak pegang si Asikron.
Asikron ini yang tadi kabur atau gimana, mungkin gak tahu juga. Belum perang sama gue, kayaknya dia Asikron. Oke, okay, gak apa-apa. One hour later. Oke, okay, teman-teman, kita langsung aja push ya, kita langsung Castle Siege. Gue gak akan ngapa-ngapain di sini teman-teman, gue bakalan titip diem aja. Maksud gue gak akan perintahin attack, gak akan perintahin kayak gitu ya. Gue bakalan bikin mereka semua berimprovisasi. Nah itu ya. Lagian kalau misalnya gue suruh mereka attack, nanti mereka tiba-tiba kayak blunder cuy. Ada yang, harusnya kan mereka archer di sini tuh, archer sini ya. Nah kalau misalnya gue suruh attack, archer malah kemana gitu ya. Atau enggak kalau gue suruh archer ke situ malah gak bener sih strateginya tuh. Dan mereka udah tahu tuh, udah ngerti latihan mereka tuh. Tuh ya kan, maraju gitu cuy. Jadi gak usah, udah gak usah. Yang by the way gue gak boleh terlalu maju juga, gue takut mati. Gak ada battering ram di sini. Yang paling penting battering ram ini cuy, sama pasukan tangga-tangga nih ya. Pasukan-pasukan tangga gini nih. Nah ini ya, wow, battering ram kita kena katapult bro, it's okay. Nah yang paling penting battering ram kayak gini, 1, 2, ada 2 battering ram teman-teman. Eh sorry, battering ram tangga maksud gue ya. Dan di sini kita harusnya sih kalah ya. Pasukan kita setengah-setengah di sini. Ya di atas tuh, merah setengah, ungu setengah. Kita punya 209 pasukan di sini. Musuhnya punya 230 pasukan. Ini sangat berbahaya banget buat gue sebenarnya teman-teman. Karena tadi kita udah perang sama Silukon yang jumlahnya 600 orang sebelumnya ya. Kita juga udah perang sama yang jumlahnya tadi berapa? 300 orang tadi ya. Jadi kita udah lawan 1000 pasukan sih. Di total-total udah 1000 lebih, 1200 pasukan mungkin ada udah kita ajak perang ya. Tapi it's okay. Gue yakin pasukan gue ini lebih pintar dan lebih terlatih daripada pasukan klan ungu ya. Kingdom ungu maksud gue. Oke. Battering ram maju, battering ram maju. Kita stay aja sini cuy. Bahaya juga. Nanti gue kena panah. Oke, okay, bagus banget. Pemanah gue udah mulai mana-manain. Dan pasukan musuh juga ada yang ngebunuh pasukan gue. Hati-hati cuy. Harap mundur, harap keluar. Untuk para ketua, untuk para leader-leader dan raja-raja dari kerajaan Omor, harap menyerahkan diri anda. Menyerahlah sebelum kami menyerang kastil anda. Tidak ada. Wah, suruh bahaya banget tuh. Wah, bahaya banget tuh. Ada ketakut. Sebelum kami menyerang kastil anda, harap menyerah. Kastil anda telah dikepung. Pasukan kami berjumlah 200 orang. Walaupun sedikit, tapi nyali kami lebih tinggi daripada kastil kalian. Oke teman-teman, gua rasa kita bakal menang sih. Gua yakin banget menang, 100% win. Win. Cok, Jelegur, nice. Jelegur deh mamang. Jelegur, mantap. Jelegur, siapa gelo, jelegur. Jelegur deh, mamang. Jelegur, sok, di jelegur deh. Nah, di jelegur deh. Nice, nah. Awas, mang. Misi, mang. Pengen bergaya, mang. Oke, okay. Saatnya Rega Budi in action. With tombak-tombak mother father nih, tombak-tombak. Awas, pak. Gue dipanah nih. Tuh, kan apa gue bilang kan? Cia, nu mana-mana aing. Ta, maos, ya. Kena, maaf, bang. Nggak jadi, bang. Sakit banget. Okay. Wait a minute, gue suka nggak ngerti sih pasukan gue kenapa pada mundur ya. Oh, udah aja bol, aja bol. Ini drop FPS. It's okay. Oke, okay. Gue dari belakang dulu teman-teman. Gue nggak kasih attack juga. Tombak, nice, kena. Tombak lagi. Wah, kena lagi teman-teman. Tombak lagi. Nice, kena lagi. Mundur. Pasukan kita terlalu dikit. Nice, kena lagi teman-teman. Tombak lagi. Habis pak. Habis. Tombaknya habis, nggak jadi. Oke, okay. Saatnya gua attack. Ini bisa gua tabrakin nggak pakai kuda ya? Waduh, gua nyangkut. Wait, mundur dulu. Pak, nyangkut papa, tolong. Malah minta tolong ya. Oke, okay, pasukan kita malah mundur. Kenapa ya mundurnya? Why? Kenapa malah mundur pasukan kita cuy? Ini. Ah, gua kena panas cuy, nggak bisa. Oke, okay, gua turun dari kuda, nggak bisa cuy. Jangan kasih pakai kuda, karena emang ribet banget. Oke, habisin orang nih. Ini yang ngomongin kita nih. Ini yang kemarin ngomongin kita di perempatan nih. Hah? Emang tuh orang tuh suka gitu, orangnya suka ngomongin orang lain, gibah, suka gibah. Apaan tuh? Sakit banget kayaknya tuh. Pocosin kepala aja, boy. Habisin, boy. Ah, sakit-sakit ya, Bang. Ampun, Bang. Ah, kenapa lu, kan? Ah, kena kau. Ayo, bro, push, bro. Ah, sakit-sakit. Sakit banget. Enggak jadi. Kejadian sakitnya sakit banget, sumpah enggak jadi ya. Kita maju lewat sini. No way. Banyak banget enemy-nya cuy. Perih gue sumpah. Oke, teman-teman. Jangan sampai gue kena panah. Pasukan gue kok gini ya, gak masuk. Atau marah juga, tuh udah gede kan kalian semua. Jangan lemah. Perang Sunda. Kita harus udah sok maraju, gue mah kagak mau maju. Ini ada ini. Patatnya. Tusuk patatnya.
cerdas banget sih gue. Lagi cuy. Oh berarti gue gak boleh terlalu maju cuy, biar gue kesukur aja cuy. Tutup lagi pantatnya. Ini apa-apaan ya bang. Eh bau pantat tuh bau, jangan ketentu tuh. Ada lagi cuy. Ini cuy. Ayo sini mundur sini. Jangan mundur. Gue tambak. Gue tuh jatuh. Astagfirullahaladzim. Sedih banget ya. Kita sukin. Eh itu kenapa mati tuh? Oke teman-teman, saatnya gue sukin pantatnya cuy. Kena kau. Tombak. Kita tombakin dari bawah. Mati gue, ngeframe parah. Tombak. Nice. Nice. Kerajaan ini milik kami. Anda sudah dikepung. Mereka nggak ada yang mau. Gue takut ya. Gue jadi santai saja aja di sini cuy. Sok maraju. Gue takut sumpah. Gue takut banget. Tombakin di sini. Nah, ini. Ada pantat bau. Tusukin. Habisin. Mati lagi teman-teman. Nice. Oke, saatnya kita masuk. Haha, dia ketawa lagi kurang ajar bocahnya ya. Sorry, umur lu. Gue kusukin. Mati sih mana. Aing orang Sunda. Nih. Apa lo lihat-lihat gue? Dia mundur lagi. Oh, sedap. Tukang panas sih, bayar tukang panas sebenarnya. Mati lo. Tendang. Tendang. Ini nih, tendang. Ya, gak kena. Tendang. Kok gak bisa tenang ya? Mati kau. Awas, defense. Sip. Bishin. Hurra. Tendang. Gue pengen jatuh. Au, sakit. Awas. Sumpah, gue pengen banget jatuhin mereka ke... Oh, awas. Gue kena kepung. Gua kena kepung. No way. Kabur. Loncat kabur. Gua kena kepung. Siap. Maju, Marudak. Maruju sadayana. Ayo, orang Sunda di dia. Sunda Empire berkuasa. Sunda berkuasa. Dan semua gak ada apa-apanya di bawah kerajaan Sunda Empire. Awas boy. Siap. Gila men, ini perang keren sih. Kita naiknya tinggi banget dan kalau kalian lihat di sini cuy, kita cuman kehilangan 36 yang mati, 27 orang terluka. Sedangkan musuhnya tim banyak banget yang mati, hampir 200 berapa nih tuh? 150 sama 70, 200 berapa tuh? 222 ya. Gila men. Kita menang telak di sini. Sunda Empire. Gigi banget, Pak. Maafin gue ya. Oke, teman-teman. Aduh, ini nge-lag parah. Oh, udah enggak, sip. 1 hour later. Oke, barang mereka enggak ada yang bagus, seriusan. Nanti merah-merah semua, cuy. Enggak ada yang bagus gitu, cuy. Sebel gua tuh enggak dapat barang-barang bagus wae, euy. Udahlah, kita ambil aja semua, yuk. Dan teman-teman. Sop, kita minus sama Agrogos. It's okay. Yang penting Omor is election is taken. Election bagaimana, Pak? Ini udah milik gua ya. Election. Datin punya sampel semua. Ini harusnya gua kasih ke anak gua juga sih, kastilnya ya. Bisa kita kasih ke anak kita di sini by the way kastilnya kan. Oh wait a minute. Kita enggak punya defenders boy. Jadi gua di sini harus manage town juga di sini. Oke. Kita bangun dulu dan kita punya duit banyak, kita bakal boosting. Wow, gubernur Sinadea di sini ya. Kalau gitu, boostingnya 2 kali. Kasihan istri kita soalnya yang menjaga di sini boy. Istri kita jadi penjaga di sini. Salah pencet. Nah. Oke, teman-teman. Kita harus manage. Wait. Tunggu. Wait a minute, gue gak bisa manage garrison? Manage town, recruit troops? Gak ada ya. Recruit troops ada sih, recruit. Gue recruit lu by the way sih lumayan buat nambah pasukan gue nih. Done ya. Iya, gak ada loh. Di sini gak ada. Gak ada ini, gak ada tulisan untuk gak ada ya, manage town, manage garrison. Oke lah, gak apa-apa lah. So, kita choose prisoner to be ransom aja dulu ya. Kita jual-jualin dulu teman-teman. Kita punya influence. Oh, influence gua ulang lagi ya. I see. Influence gua ulang lagi ternyata di sini cuy. Lihat. 170 influence gua. Karena gua mungkin bikin kingdom baru jadi influence-nya ulang lagi. Kalau gitu gini aja gua to keep. Kita manage. Oh, ini ada manage garrison nih. Nah, ini dia. Wow, kita butuh banget banyak pasukan. Kita punya banyak pasukan sini. Udah aja kita donasi-donasiin aja lah apalah. Gue malas juga mikir-mikirin banyak pasukan, Pak. Donasiin aja yang banyak ya. Gak usah pilih-pilih. Ntar gue membeli lagi aja pasukan mah gampang. Kasian sih, istri gue soalnya yang kesini. Dah. Dan kita, gue yakin gak akan ada yang berani nyerang pasukan gue di sini cuy. Tenang aja. Lalu kita go to dungeon. Kita bakalan manage
Wow, wait a minute. Influence-nya nggak naik di sini, bro. Wow, banyak banget ini. Ini banyak banget. Ini garrison-nya, manajer prisoner. Banyak banget prisoner gue. Wow, prisoner-nya ini semua, cuy. Raja-raja semua di sini, ya. I see. Tambahin rajanya, Pak. Coba tambahin satu. Coba gue tambahin satu, ya. You're over prisoner limit. Oh, nggak boleh, bro. Ini udah prisoner-nya cuma bisa 5. Kita ambil lagi kalau gitu, ya. Dah. Wait. Oh, prisoner ini. I see. Ini prisoner gue, bro. Prisoner yang gue bawa di sini gue lupa. Terlalu banyak. Dan gue tunggu-tunggu, gue pengen ngasih omor ini ke siapa gitu ya, leader. Ini masih punya gue, cuy. Gue pengen ngasih gitu, cuy, ya. Ngasih ke dia. Oh, kita bisa atur. Kita bisa atur-atur ini ya, rotals, balifs. Weh, ini bakal susah banget, ribet banget sih aturnya aktif. Ya, cuy. Ya, betul ya. Ribet juga ya. Ribet juga jadi penguasa ya, teman-teman. Ini influence gue tak naik-naik gak. Wait, kita naikinnya gimana? Gini deh. Gua ini by the way banyak banget prisoner gue, terlalu banyak teman-teman. Gue harus buang beberapa prisoner. Ini bisa gue rekrut. Penuh. Oh ya, bisa kita rekrut sih. Ini bisa kita rekrut, ambil. Ini harus kita buang-buangin. Terlalu banyak, cuy. Gue buang-buangin aja. Asal dulu teman-teman. Oke. Okay. Udah bagus-bagus kok. Pasukan gue tenang aja. Oke, okay, udah gue buang-buangin teman-teman. Tinggal dikit. Ya pakai ini gue bisa gue ajak ngobrol ya si Gipor. Kita coba ajak ngobrol si Manteos. Yang paling keren siapa ya? Gipor kali Gipor. Kita ajak ngobrol coba. Bisa gak dia jadiin gue jadi pasukan gue? I'm Sepulin, who are you? Oh, nggak bisa. Benar nggak bisa diajak ngobrol ya? Gue kira bisa diapain gitu, cuy. Oh iya, yeah. I'm not allowed to talk to you. Man, dia orang kurang ajar banget, cuy. Oke, okay, kalau gitu kita bakal ambil alih sekarang. Omor udah punya kuatin. Kita punya kerajaan satu yang kuat. Satu lagi Epic Trotea. Kita bakal ambil Epic Trotea, teman-teman. Tapi sebelumnya gue bakalan jual tuh prisoner kita ke kerajaan Mega inilah. Kerajaan lain, ke kerajaan lain. Kita coba jual ke kerajaan lain ya. Oke, okay, teman-teman, ada yang macam-macam sama hasil kita. Scoring. Wait a minute. Mereka mau mati ternyata ya. Oke, okay, it's okay. Wow, kita kesini, cuy. Tuh, gua rekrut pasukan cupu-cupu aja di sini, cuy. It's okay. Tuh, Pak, gua rekrut dulu di sini. Nanti kita bisa naikin levelnya juga ya, tenang aja, Di. Rekrut-rekrut aja dulu aja. Jumlah kita banyak, yang penting gua yang mimpin nih bisa diatur semuanya, teman-teman. Asalkan gua yang memimpin perang, semua bisa kita atur, tenang saja. 60 orang pasukan gua. Tenang aja. Di situ ya, skorin yang diserang, cuy. Sabar dulu. Gua cek-cek dulu di sini. Kayaknya musuhnya kabur deh. Ya, musuhnya kayak wow, ini bagus pasukannya, cuy. Oh, bagus banget pasukannya. Ini udah kabur musuhnya deh. Temis, S under attack. Gak ada, cuy. Kan kabur apa gua bilang kan? Ih, bocahnya tuh begitu, Pak. Disamperin kabur gitu. Sebel lah ini mah. Temis mah jauh, bro. Males gua ke Temis. Nah, Temis di dia memang di Gauss Castle. Aduh, sebel dah. Enggak apa-apa. Yuk, kita serang. Ini orang-orang kurang ajar nih. Bisa tinggal diam nih orang-orang kayak gini nih. Dan ketika gua ke Temis, mereka sudah pada pergi dan kagak terjadi apa-apa, cuy. Emang gua sebel banget, cuy, sama pasukan ini, cuy. Suka ngeprank gitu. Suka ngeprank gitu ya. So, karena gua benci banget sama mereka, bro. Gua bakalan perang lagi di sini. Kita bakalan hancurin lagi. Wow, Nikasor, hati-hati, cuy. Nikas, hati-hati, cuy. Serang aja dulu. Wait. Oke, mereka nggak berani. Kita serang aja ke jarak ini ya. Kita bakalan raid the village ya. Kita bakalan push village-village kecil mereka dulu. Oh, kenapa gua attack ya? Kenapa nggak gua send troops, cuy? Gua salah, sorry. Oh, ini dia. Udah attack aja ini anu mah. Musuhnya nggak banyak kok, dikit. Village kecil kita serang, bro. Mereka kurang ajar musuh, cuy. Menyerang-nyerangin kerajaan gua. Kalau gitu gua serang juga mereka ya. Mereka nggak bisa dibiarin, cuy, orang-orang kayak gini. Gak tau diuntung. Wow, jago mereka main, hati-hati, men. Gak tau diuntung mereka asli. Oke, Pak, gak apa-apa, Pak. Kita pancing-pancing aja. Kita hancurin formasi mereka, cuy. Kita hancurin formasi mereka. No. Oke, dapat gua, cuy, satu. Not bad. Archer mereka. Nice. Dapat. You gonna die. Ah, dapat, bro. Kita habisin mereka. Udah pada kabur, cuy. Pada kabur. Kita buru-buruin yang belum kabur. Kita buru-buru yang belum kabur. Nih, di sini nih. Nih, ini ya. Ah, kena. Tusukin. Pakai pedang. Habisin. Nice. Gak ada kata ampun, ha? Sunda Empire. Gila, men. Kita gak ada yang mati, bro.
3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Oke teman-teman, masih gue serang ini ya. Liatin, gue lumayan dapetin cotton, dapetin gold ya. Lumayan cuy, kita serang-serang aja terus. Village, oh, oke, ada yang ngebantu. Oke, ada yang ngebantu, ada yang ngebantu, ada yang ngebantu, ada yang ngebantu, ada yang ngebantu. Ada yang ngebantu, mau apa lo? Maju sini, neke. Macem-macem sama Rega Budi. Orang-orang kayak gini nih, pasukannya aja jelas kalahnya mereka ya. Oke, mereka minta gue menyerah. Hah, really? Harusnya mereka yang menyerah ya kan? Habisin, kita habisin, kita habisin, kita attack. Ayo boy, ayo boy, ayo boy, ayo boy. Sini boy, ikut gue boy. Follow gue semua, follow gue semua, follow gue semua, follow gue semua. Mereka cukup banyak jumlahnya, jadi kita bakal main sedikit strategi lagi di sini. Oke. Okay. Infantry. Infantry, blok kado di sini, siap-siap. Infantry ya, siap-siap ya, infantry ya. Footman. Footman. Move. Siap. Move. Blok situ, blok situ, blok situ, blok situ, blok situ. Archer. Archer belakang aja, Archer belakang aja, Archer belakang aja. Oke, okay, lain attack. Charge yang ini, yang kuda-kuda charge semua. Kita defense itu berlatih bro. Strateginya nih ya. Pasukan gue by the way pasukan tier kecil ya di sini ya. Tier 1, tier 2 gitu. Karena kita kehilangan pasukan ketika perang besar tadi dan gue ada banyak banget yang gue taruh di garrison ya. Pasukan banyak banget yang gue taruh di kastil supaya melindungi si Nadia. Gue enggak mau si Nadia terjadi sesuatu pada istri gue, teman-teman. Jadi gue lindungin dia. Enggak boleh. Ah, Omo Shiro ini ingin. Omo Shiro ini ingin. Ah, habisin bro. Apa kau? Kau yang tadi yang mau ngebunuh gua? Kalian yang mau ngebunuh gua, ha? Mana coba mana? Mana nyari kalian sekarang, ha? Kabur kalian lepek-lepek kan? Lepek-lepek kalian semua. Gak ada kata ampun dari kamu Srega Budi di sini, ha? Gak ada kata ampun buat kalian. Hahaha. Kurang ajar kalian. Hahaha. Kalian hanyalah sebagai sarana untuk meningkatkan pasukanku. Sarana untuk meningkatkan level-level pasukanku. Jadi kalau bunuh-bunuh mereka nih cuy, pasukan gue naik level nanti ya cuy. Lumayan naik level. Naik tiernya makin tinggi ya kan. Dengan tiernya makin tinggi mereka makin kuat pasukan gue. Kalian hanya sebagai sarana latihan saja. Eh hilang pak. Hantu teman-teman. Hantu. Ternyata mereka hantu. Oh, oke teman-teman. Menang. Menang. Kita kehilangan 4 pasukan. It's okay. Gak banyak. Dan kita dapetin prisoner cuy. You fought well. Gua gak butuh uang. Kita bakalan bebasin mereka aja ya. Nambahin 3 relasi lumayan cuy. Kita bebasin aja. Charm gue juga naik soalnya jadinya lumayan naikin charm gue. Wow, pasukan gue bisa 146 sekarang cuy. Karena gue udah tier klan kita ya. Klan kita sudah tier 4 ya. Tier 4 udah naik tier tadi cuy. Gue bakal naikin ini. 1 hour later. Oke teman-teman, 80 pasukan. Oke, di sini kita belum bisa serang ini kayaknya cuy. Gue pengen hancurin lagi kastil mereka sih. Sedikit demi sedikit kita hancurin kekuatan klan ungu. Oke, teman-teman. Napaknya Lake Colbiter mau perang sih cuy. No. Gue temenin. Nih, perang sama ini, perang sama ini. Yuk perang sama ini, perang sama ini yuk. Perang yuk, perang yuk, perang yuk, perang yuk, perang yuk, perang yuk, perang yuk. No. Lake Colbiter. Ya elah dia kabur lah, Colbiter kurang ajar. Giliran gue. Oke. Oh, bentar ya. Oke, teman-teman. Your leech Gipor is not worth of loyalty. What would Oke, gue bakal coba ajak dia ke pasukan gue bisa gak ya? Oke. What are you saying exactly? I am the rightful ruler of this land. I would like your support. Oke. Oke, teman-teman. Di sini kita bisa rekrut si Gipor. Bisa gue save dulu gak? Enggak bisa gue save. Jadi kita mau gue tadi ulang lagi kayak gitu ya. Sebenarnya tadi ya. Oke, kita bakal coba pakai ini. Under kita kecil cuy, gak bisa. Kita pakai yang ini cuy. Ineffective. Alright, ini kita gagal sih. Ini kita gagal sih kayaknya cuy. Ineffective lagi. Dadah. I have no answer to that. Wah, gak ada pilihan lain. Hanya berkelahi. Pilihannya cuma berkelahi cuy, teman-teman. Jadinya mau gue ini, mau gue jadiin pasukan kita karena kita butuh pasukan. Kita bisa bikin rekrut lord ya kan ya. Cuman kayaknya pasukan kita masih dianggap lemah di sini. Kita harus naikin lagi pasukan kita. It's okay. Kita bakalan tunjukin bahwa Sunda Empire lah yang berkuasa di tanah ini ya. Oke teman-teman, musuhnya nggak akan terlalu susah, gue yakin. Bentar, kita bikin strategi dulu. Infantry. Kalian harus maju sedikit. Infantry maju sedikit. Oke, ini udah bagus sebenarnya sini kayak gini ya. Dimana archer di sini udah bagus banget, mana-mananya di belakang. Arrows. Gue rasa kurang maju archernya, ke sini. Supaya kena, pinggir kali ya sini ya. Move. Nah. Oke. Cavalry. Oh, horse archer cuma satu ya. Archers. Seharusnya cuma satu cuy. Oke. Karena tadi pasukan gue kasih semua ke si Nadia, ke istri gue.
Oke, teman-teman, kavalri tahan sini ya. Sorry. Ya, bukan kavalri. After me. Ikut gua. Sebentar kita bakalan push mereka. Lalu kita harus bikin buyar strategi mereka. Tahan sini, boy. Tanah Sunda akan kita lindungi dengan berbagai macam cara, cuy. Oke, mereka bakal kesulitan di air. Lalu kita bakal panah-panahin mereka. Gak kena, cuy. Gak nyampe, bro. Mundur lu. Kita bakal perang bersama. Nice, dapat gua. Dapat lagi gua. Attack. Cavalry attack, Oke, mereka terpukul mundur. Sip, mereka mulai buyar. Sip, dapat gua. Mereka mulai buyar. Ada yang maju, ada yang mundur ya. Cavalry gua berhasil memukul mundur pasukan musuh. Oke, dapat lagi gua. That's good, boy. Push lagi. Oke, nice lagi, boy. Tidak ada kata ampun dalam Sunda Empire. Kalian semua, kalian pikir bisa menang lawan Sunda Empire, ha? Tidak ada. Kalian hanya bermimpi. Sunda Empire adalah kerajaan terkuat di negara ini. Jump shoot. Oke, kena. Oke, teman-teman, saatnya footman gua maju. Archer juga maju. Archer maju, footman maju. Oke. Kita udah memukul mundur pasukannya. Habisin. Nice. Nggak kena lagi, kurang ajar. Footman push. Archer situ. Oke, nice, dapat lagi gua. Woi, kemana itu? Forward, push. Oke. Nice. Attack aja lah, habisin. Gak nyampe, bro. Airnya terlalu dalam. Gua gak kuat, airnya terlalu dalam, cuy. Sok, serang. Oke, Archer gun, bagus banget Archer gun. Semua charge. Gak kenapa, ampun bang. Hampir gua kena tusuk, bro. Males banget gua kalau kena tusuk. Cuman damage-nya gua berkurang jadinya kan. Habis kalian cuy, palamu ini. Gak bisa. Sip. Ada kata ampun, sudah Empire ya, kita menang lagi, bro. Oke, kita kehilangan 14 orang. It's okay. Yang gugur-gugur mereka adalah orang-orang yang sangat spesial ya. Mereka adalah orang-orang yang sangat baik, teman-teman. Pahlawan Sunda Empire. Oke, teman-teman, gue penasaran sih kalau misalnya gue you have fought well. Kita bakal bebas-bebasin aja. Dikit banget naiknya, bro. Kita enggak butuh mereka sebagai prisoner kita juga gitu, bro. Seriusan, kita enggak butuh mereka gitu. Itu yang jadi masalah, bro. Tapi kita ambil aja deh. Karena nambahin ini juga dikit, nambahin si apa tadi? Prisonernya tadi ya, dikit, gak guna juga gue rasa. Jadi, udahlah kita ambil aja lah. Nanti kita jual-jual aja ke pasukan orang. Setidaknya gerakan gue jual, pasukannya jadi ke-split gitu ya. Karena kekuatan musuh jadi berkurang gitu, teman-teman. One hour later. Oke, teman-teman, gue tiba-tiba dapetin quest di sini yang katanya Try to stop conspiracy. Oke, okay. Time remaining is 20 days. This quest will be failed unless complete this in this time. Oke, okay? Dan di sini ada konspirasi strength 1000. Maksud gue stopnya tuh gimana? Apakah gue harus berdamai atau gue harus menangin peperangan gitu ya? Gue rada bingung juga sih. Oke, Gauss diserang, cuy. Tapi Gauss jauh banget, cuy. Dan Gauss tuh kerajaan kecil sih. Kayaknya gue mau ambil aja kerajaan-kerajaan Epic Trotea. Gue bakal bikin kerajaan baru. Gue gak akan terlalu pikirin kerajaan-kerajaan gue yang ada di sini ya, teman-teman. Gue fokus sama kerajaan-kerajaan yang ada di sini aja. Gue bakal ambil Epic Trotea dan juga ambil of Castile ini, teman-teman. Karena gue rasa kerajaan-kerajaan di sini lebih enak, cuy. Lebih enak lah, lebih aman juga. Oke, teman-teman. Kita serang lagi pasukan musuh. Kita bakalan mana? Army lagi, kita bakal bikin create army lagi. Wait, si Korot? Oh, belum bisa. Korot masih belum bisa ya. Kurang pasukan Korot ya. Coba. Si Korot masih kurang pasukan, cuy. Oh, bisa kita bikin party lagi, cuy. Oke, suruh bikin party aja, cuy. Oke, kalau gitu gue tungguin lu pasukan gue sampai ada cukup banyak, baru kita berperang lagi, teman-teman. Oke, pasukan gue ada yang perang di sini. Apa lu? Mau perang sama pasukan gue lu? Gue sebenarnya belum mau perang sih, cuy.
gue mau tungguin ini, gue mau sabar lu sebentar, pengen bikin pasukan gue nih si Milisa Shield Maiden lagi pada ngumpulin ini cuy. Oh si Akrum, ada Akrum. Akrum perang sama Queen gue? Oh enggak cuy. Gue lagi bikin pasukan gue nih biar banyak cuy. Ini lagi army, biar di sini kita bisa create army, bisa perang nanti ya. Lagi gue tungguin lu, biar kan mereka ngumpulin pasukan sendiri. Gue malas pak. Antepin aja dulu ya. Oh, Black Orbiter udah berhasil keluar. Jadi tadi dia kena penjara cuy. Tapi gak apa-apa, kita udah bikin party, antepin aja dulu Black Orbiter biar nganggur lu aja pak. Biar nganggur lu aja pak. Biar gue nungguin lu, nih gue kita mau perang soalnya bentar lagi. Oke, pasukan. No. Aduh, ini pak, ya Allah pencetannya. Pasukan gue diserang. Kurang ajar nih, orang nih asli nih. Habisin aja lah, sebel gue sama orang ini ya. Gue lagi suruh pasukan gue ini. Coba, kita, you know, we are, there is something I'd like to discuss. Oke, kita pancing lagi dia. Wei, I have no wish to fight you, katanya. You may go on your way. Oke, kita lepasin dia, cuy. Orang kurang ajar, deh. Hey, mana pencet lagi, pak? Ya ampun. Tepul. Oke, bentar. Oh, di sini kita bisa ini. Kita bisa juga barter, ya. Kasih aja, pak, ini, pak. Nih kasih duit nih buat lu nih, kasih 1000. Ini orang miskin, kasihan pak. Orang miskin. Weh, oh ini kurang ajar. Minta banyak dia. Kurang ajar minta banyak, minta 17.000. Kagak bisa, mending kita peram tem. Kurang ajar nih ya. Eh tapi bisa pak. Bisa gue lepasin lagi, gak ngerti gue mah aneh. Aneh pak. Ini ngapain sih orang asli bro. Gue disini. Gue kasih di sini. Teman gue lagi serang terus ya Gauss. Tapi Gauss tuh jauh cuy. Ini liat tiba ngapain pak. Lihat. Twing. Gue gak jelas banget orangnya asli dah. Tebel gue liatnya pak, gak jelas banget orangnya teh. Antepin itu, tapi gak jelas, biar aja gak jelas begitu orangnya. Emang begitu pak orangnya pak, antepin. Gak jelas orangnya tuh. Oke, perang teman gue. Nah ini baru kita pak. Ini baru perang nih, ya kan. Kita sentur aja deh, gak usah diperangin. Udah pasti kalah soalnya musuhnya cuy. 20 minutes later. Oke teman-teman, ini kita harus serang lagi cuy. Kita bakal serang off castle sekarang ya. Ya, kita bakal ambil castle kecil ini. Ini kasih kecil ya. Baru dari sini besok kita ambil Epic Trotea nih, kerajaan yang cukup besar. Sekarang kita ambil dulu kerajaan kecil ini teman-teman. Dengan jumlah cuma 200 orang, musuhnya 110 ya. Lumayan cukup banyak di sini. Tapi kita lebih banyak. Kita lebih banyak teman-teman di sini. Kita lihat aja kayak gimana nanti. Oke, teman-teman kita push aja langsung. Lala kenapa pada mundur, Pak? Pasukan gua, Pak. Yo, pada maju. Sok atuh, bro. Perangan ya terakhir nih di video kali ini. Oke teman-teman, mulai maju pasukan gue. Nice. Semoga aja kali ini nggak hancur ini gue ya. Battering ram gue semoga nggak hancur kali ini. Ya semoga aja sih gue. Gue takut juga hancur aja nih battering ram gue. Oke ini kita siang hari perangnya ya. Jadi range nya jauh cuy. Tuh ini Archer bisa serang dari sini harusnya. Tapi kok mereka padiem. Gak ngerti gue. Archer ngapain padiem? Archer banyak pada diserang Archernya nih ya. Nah, tapi aja pak, Archernya tahu kok apa yang harus mereka lakukan. Mereka pintar, tenang aja. Oke, teman-teman. Wow, itu tuh kataput. Untung, tapi kataput ini nggak terlalu berguna ya. Ketika perang kataput orang gitu nggak terlalu berguna untuk perang. Gue rasa sih kayak gitu, karena lihat aja. Itu kataput nyerangnya kemana cuy, ke situ, ke sana, kemari ya. Ini sebenarnya kita udah dapetin battering ram ini tuh ya, itu. Dan juga dapetin tangga yang tinggi itu udah bisa perang teman-teman, harusnya udah menang gitu ya. Karena katapult itu nggak guna menurut gue sih. Tapi ada balista tuh. Nggak ada balista cuy. Wait, tadi gue udah dibikin tangga perang loh. Mana ya? Nggak ada cuy. Soal gue ngapain pada nongkrong situ pak? Ya. Wait, nggak ada ini ya, nggak ada balista bro. Balista sorry bukan. Tangga, wah aneh. Sumpah. Lu apa gitu? Kalau gitu infanter suruh attack aja cuy. Kita suruh attack aja cuy. Kayaknya mereka bakal naik tangga kecil di sini. Mereka bakal naik tangga kecil ya, ada tangga kecil di sini cuy. Mereka nggak naik tangga besar. Sok Maharaju guys. Sadayana Maharaju. Sok perang Sadayana Garlut Sadayana. Garlut Sadayana Garlut. Gampang bro, ini bro harusnya sih kasihnya kasih kecil. Tangganya cuma satu ya. Tangganya cuma satu, harus gue tombak-tombakin ini dari sini pak. Bocahnya mau gue tombak lo. Kenal lo tau bocahnya nih, bocahnya kurang ajar lo. Hei dia belok kurang ajar bocahnya. Tombak nih. Batong gue gak ada yang naik ke atas tangganya, gue gak paham. Infantry. Naik. Charge bro, infantry bro.
Arthur biarin, Arthur biar aja gak usah charge. Arthur kalau gue suruh charge malah jadi blunder bro dia bro. Malah pada kemana, kemari ya kan. Udah panjang banget, panjang banget, panjang banget, panjang banget, panjang banget. Yuk, yuk, serang yuk. Yuk, serang yuk. Yuk, serang yuk. Itu battering ram udah kebuka loh, by the way. Tapi gak ada yang masuk situ tadi, si pasukannya. Awas, awas, maringgir, mararinggir, hayang asup, abi oke. Enggak deh, gak jadi gue takut, banyak banget pasukannya sih, pasukannya sih. Wah, semuanya tag. Semuanya tag, semuanya tag, semuanya tag, semuanya tag, semuanya tag. Nice, oh, sebelah sini aman nih, sebelah sini aman nih. Sebelah sini aman, sebelah ini aman nih, sebelah sini aman nih. Top, naik, naik. Hurra, naik. Hurra, naik. Oke, teman-teman. Mereka mulai panik. Mereka mulai lepek-lepek. Oke, gue juga lepek-lepek. Osman. Awas, awas, maringgir. Gue main perang. Awas, awas. Awas, air panas. Let's go. Cimek, jump shoot. Jump shoot. Gak dapet, gue kurang ajar. Serang. Tusuk, kepalanya tusuk. Kepalanya tusuk, gak dapet gue. Oke, ini archer nih. Apa lo, mau mana gue lo? Kabur, teman-teman. Apa lo, mau gue? Ah, kurang ajar bocanya. Ah, mati lo. Ah, mati dia sih. Oke. Hasil kedua kita berhasil kita kuasain, kita tinggal epic trotea nanti nih kalau udah berhasil ya. Ayo semuanya attack! Everyone, get them hell! Everyone charge ya! Oke, okay, nice, ini dikit, ini bahaya cuy. Pusat gue belum pada turun sih soalnya cuy. Gue pake tombak aja deh jauh, biar jauh, tenangnya cuy. Takut gue, tusuk, gak kena, tusuk. Pake pedang lagi, Au, sakit memang! Bocokin, bocahnya bocokin. Ah, palu bocos ya. Mau kemana lo? Kabur bocah. Kabur. Ah, nggak dapat. Kalangan sisa ya pak ini gak mati nih orang. Ah, dapat tuh. Kabur mereka. Wah, habis men. Kabur mereka men. Tinggal ini. Gue nggak bisa pressing shoot. Sekali hajar dua orang gitu yang buntung palanya gitu nggak bisa ya. Berut gitu. Gak bisa bro. Tetep satu serangan buat satu orang. Ah. Oke. Gue hincar kepalanya tuh biar mati. Sip. Oke teman-teman, kasir kedua berhasil kita kuasain. Dan pasukan gue cuma mati semprit doang gue rasa. Semprit ya. Oke teman-teman, pasukan kita cuma mati 21 ya. Yang terluka cuma 5 orang cuy. Ini benar-benar kemenangan telak lagi kali ini. Menang telak lagi bro. Dan kita dapetin banyak pasukan. 1 hour later. Oke teman-teman, ini ada yang tadi mau perang nih, hah? Gak jadi ya cuy, dia kabur. Dah, kita disband party aja. Disband army. Yes, disband army cuy. Wuh, besok gue udah 127 orang, gila, banyak banget. Hasil sudah, daerah sini sudah kita kuasain ya. Dari sini sudah kita kuasain, jadi ini punya kita bro. Dan kita kekuatan kingdomnya bro. Sip, kita hampir bisa menyamai kekuatan Northern Empire teman-teman. Tinggal kastil satu lagi yang gede cuy. Besok bakalan gue capture. Nah ya, nih Omor udah punya kita. Sunda Empire baru satu nih. Besok kita out Epic Trotea ya. Udah kita dapetin ini, baru kita serang kerajaan. Ini susah juga sih. Amitat ini nih. Nih, 1, 2, 3, 4 ya. 4 kerajaan ini. Next, kita serang kerajaan ini. Baru kita serang kerajaan ijo. Oke, teman-teman. Pokoknya udah gue rencanain dengan baik ini kayaknya, cuy. Insya Allah, rencana gue ini berhasil ya, teman-teman. So, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak. See you next time. By the way, nanti cuy. Duit gue 425 ribu denar, cuy. Gue kaya raya. See you next time.